Kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel ya. Oke, kita review mod bus jet bus 2 nih ya. Ini spesial Muji Jaya Extra. Nah, seperti ini tampilan dari mod busnya sendiri ya. Oke, udah mantap di sini ya. Nanti kita akan review untuk mod busnya langsung aja. Kita cek untuk nyala lampunya. Nah, seperti ini ya. Tuh, nyala, ada strobonya juga di bagian depannya. Lanjut untuk wipernya di sini atas bawahnya aktif ya. Nah, untuk buka pintunya nih seperti ini ya. Tuh. Depannya nih geser ke belakang. Dan juga di bagian dalamnya bisa di buka tutup ya. Lanjut aja untuk animasi yang pertama ya. Ini dia bagian di kaca pintunya tuh ya, yang kecil itu. Ini bisa digeser. Nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Nah, tadi untuk animasi yang kedua nih, bagian bagasi ya, kanan kirinya nih, tuh bisa dibuka ya atau diangkat. Nah, seperti ini. Lanjut untuk animasi yang terakhir ya, kita lihat. Nah, ini dia ada fake shadow namanya atau bayang hitam di bawah busnya. Oke, lanjut aja ke area kabinnya, kita lihat seperti apa. Nah, ini dia ya. Wih, udah mantep di sini. Ada spion kecil di bagian kanannya, langsung aja kita bawa jalan ya. Kita keluar terminal dulu dari sini. Sambil nanti kita akan cek suspensi dan juga yang lainnya ya, seperti apa. Oke, langsung kita gas aja. Ya, kenapa lagi nih trafiknya macet? Kita pakai kamera luar ya. Nah, seperti ini. Dari sini kita belok ke kanan ya, kita ikutin GPS-nya aja. Oke, pelan-pelan, awas. Takut nyenggol ya. Harus hati-hati di sini. Masih bisa ternyata ya. Oke, langsung aja kita belok ke kanan dari sini. Langsung kita gas aja. Kita lihat. Nah, di sini untuk suspensinya tuh oke nih ya, udah mentul-mentul nih. Tuh. Untuk remnya juga pakem ya. Dan di sini kepet di ban itu juga bisa goyang-goyang ya. Oke, mantep ya. Ini cocok nih. Buat narik atau mode pariwisata ya, ini karena suspensinya mantap, remnya pakem, jadi enak nih kalau buat di ngeblong ya. Oke, jadi sekian dulu aja untuk video kali ini ya. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, di like, share, komen juga, ditunggu nanti untuk updatean ya, video-video terbaru dari saya lagi. Oke, untuk linknya nanti di cek langsung aja di deskripsinya ya. Terima kasih.